tol Purbalenyi ini. Ini ke arah Jakarta ya. Nah ini BIM Portal, BIM Portal. Di kilometer 148.200 arah dari Cilenyi menuju Cimahi. Terima kasih yang sudah bergabung di channel Jeep Journey. Kita hanya mau menyaksikan ini, melihat-lihat pilar di daerah sini yang menuju arah Tegaluar. Ini masih berbentuk pilar-pilar seperti ini ya. Seperti nampak di kamera, pilar-pilar. Dan belum ada bokir-bokirnya karena masih terhalang di daerah mana ya, daerah Cikanditri sana. Masih ada saluran SPTT yang belum di ke atas. Jadi kabel-kabel yang ada di sana masih sedikit menghambat. Namun sudah di dalam proses, sehingga nanti ke arah Tegaluar ini bisa dilanjutkan lagi untuk pemasangan hingga ke stasiun Tegaluar. Nampak sekali pilar-pilar cukup tinggi di kilometer 147 dari Cilenyi menuju arah Cimahi. Bahkan dia di depan sana ada persilangan. Kalau dari arah Cilenyi ke arah Jakarta ini berada di sebelah kiri tol, sementara di depan sana akan berbelok arah menjadi di sebelah kanan dari tol. Biar tidak kehalangan, ini kita coba untuk mendahului mobil yang berada di depannya. Nah, di sana nampak sekali BIM Portal yang begitu banyak untuk persilangan atau mengalihkan jalur kereta cepat Jakarta ini dari sebelah kiri untuk beralih ke sebelah kanan dari tol Purbalenyi ini. Ini ke arah Jakarta ya. Nah ini BIM Portal yang sangat besar, kokoh, terbentang di sini. Berjajar baris dengan rapinya, belum ada girder. Ya, di depan ini sudah nampak girder launcher yang mungkin tadi atau kemarin pemasangan girder. Untuk sementara ini tidak ada pemasangan karena di depan girder launcher ini masih terbentang kabel SUTT, sehingga mungkin perlu dikeataskan dulu. Ini kebetulan berada di JPO nya, dekat dengan JPO di mana ini? Ganitri atau berapa? Atau di mana? Kilometer 144. Oke, 144.400. Untuk ke arah barat ini box girder sudah terpasang hingga daerah Cikamuning, keluaran tol Cikamuning sana sudah terpasang. Bahkan parapet ataupun dinding kanan dan kiri ini juga sudah terpasang, sudah dicor. Ya, sangat rapi sekali.
arah kanan mengikuti jalur tol perlintasannya. Jalur tol juga ke arah belok kanan, sementara jalur kereta cepat Jakarta Bandung pun berbelok ke kanan. Telah menonton video ini, silahkan bantu like, subscribe, dan share.